Mendekati momen mudik Lebaran, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeliling memantau kesiapan beberapa res area ruas tol Solo-Semarang. Dua res area dicek Ganjar, yakni res area kilometer 487B Teras Boyolali dan res area Pendopo kilometer 465B Salatiga. Ditemui usai acara silaturahmi dengan ulama se-Jawa Tengah pada Selasa 26 April, Ganjar menyampaikan, dari pantauannya, res area tersebut sudah melakukan persiapan dengan baik. Sudah mulai siap semuanya, dan tadi kalau kita lihat yang di kota Salatiga kan ada dua sisi, maka ternyata yang ramai di sisi arus mudiknya. Dan saya senang karena beberapa res area tadi yang tidak ada pom bensinnya, tadi dipakai pom bensin modular, ya, dengan satu dispenser saja, dan itu portable sebenarnya. Ini bisa membantu sehingga nanti kalau terjadi kekurangan-kekurangan bahan bakar minyak, katakan itu akan bisa diisi oleh mereka-mereka yang berada di tempat terdekat. Ganjar juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan terus memantau informasi dari BMKG sebagai panduan perjalanan.